Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan membuatkan video batas literasi lagi ya guys. Yang seperti contoh di video awal tadi ya guys. Di sini aku cuma menggunakan aplikasi KineMaster dan aplikasi Bitsen ya guys. Oh ya guys, kalian bisa download aplikasi Bitsennya dari aplikasi Play Store ya guys. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa untuk support terus channel ini biar makin berkembang ya guys. Oke, di sini jangan lupa kalian like, comment, dan share ya guys, supaya aku lebih semangat lagi membuat konten-konten ya guys terbaru. Oke, di sini kita masuk ke proses editingnya. Di sini kita tekan tanda tambah, lalu kita pilih satu banding satu. Kalau sudah, di sini kita pilih penyuntingan, lalu di sini kita ubah durasinya ke 0,5 ya guys. Oke, di sini kita masukkan satu foto ya guys. Oke, kalau sudah kita pilih pengatur lagi penyuntingan, lalu di sini kita ubah 1,1 ya guys. Kita checklist. Di sini kita masukkan dua foto ya guys. Kalau sudah di sini kita pilih pengaturan lagi penyuntingan, lalu di sini kita ubah ke 2,7 ya guys. Oke, di sini kita masukkan satu foto ya guys. Kalau sudah di sini kita tarik yang 2,7-nya ini sampai durasi 14 ya guys. Ya ini guys, yang durasi 14 265 aja guys. Oke, kalau sudah di sini kita pergi ke awalnya. Kalau sudah di awalnya kita kasih klik grafis yang ini guys. Yang sweetless. Kita bisa downloadnya dari aplikasi Play Store ya guys. Oke, di sini kita masukin yang 04. Lalu kita checklist. Lalu foto yang kedua ini kita kasih juga klik grafis yang sweetless ya guys. Di sini kita masukin yang 02. Oke, kita checklist. Lalu foto yang ketiga ini kita kasih juga klik grafis yang sweetless juga ya guys. Yang 07 ya guys. Oke, di sini kita checklist. Lalu foto yang keempat ini kita kasih juga klik grafis yang sweetless ya guys. Yang 04 juga. Tapi di sini kita ubah yang durasi klik grafis ini guys. Kita tarik yang kuning ini ke durasi 500 ya guys. Sini kalian cari aja yang durasi ya sampai 500 ya guys. Sini 500. Oke, kalau sudah di sini kalian pergi yang ke kalian tandai yang 500 tadi. Seperti ini contohnya guys, kalian tandai. Oke, kalau sudah di sini kalian checklist saja guys. Oke, kalau sudah di sini kalian tambahkan efek ya guys. Oh, yang ini horror sec kan bisa dapatkan dari aplikasi Snack. Dari aplikasi KineMaster ya guys. Lalu kalian paskan aja ke tanda warna biru itu guys, kalian paskan. Kalau sudah pas di sini kalian besarkan, lalu speednya ini kalian ubah durasinya ke 40 ya guys. Oke, kalau sudah dan strengthnya ini kalian ubah ke 20 ya guys. Oke, kalau sudah di enablenya kalian ubah ke 0 ya guys. Oke, kalian checklist saja. Kalau sudah kalian checklist, di sini kalian potong yang sampai durasinya 04,9396 ya guys. Di sini kalian potong 93 ya guys, maksudnya 93. Lalu kalian potong. Kalau sudah kalian potong, di sini kalian pergi yang ke ini guys, ke tanda ke akhir efek ini. Lalu kalian tambahkan ini kan latar hitam. Kalian checklist. Oke, di sini kalian tarik panjang ya guys sampai durasi habis. Oke, kalau sudah di sini kalian kasih memudar, animasi masuknya memudar. Lalu alpha opacity-nya kalian kurangkan sampai 40 guys. Kalian buat sampai 40. Oke, kalau sudah kalian checklist. Langkah selanjutnya di sini kalian pergi ke awal tanda hitam nih. Lalu kalian tambah lapisan lagi media. Lalu di sini kita akan tambahkan efek partikel ya guys. Sini kalian bisa download nanti di link deskripsi ya guys. Di sini kalian cari yang namanya menyampur guys. Menyampur di sini layar. Oke, kalau sudah kalian kasih menyampur. Lalu di sini kalian kasih animasi masuknya yang ini guys. Yang sembul cup terbuka ini guys. Lalu kalian ubah ke 1,5 ya guys. Kalau sudah di sini kalian besarkan ya guys. Besarkan. Oke, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal menambahkan kata-kata aja lagi guys. Di sini kita buat kata-katanya. Di sini kita atur dulu gimana sesuai letak kata-katanya guys yang pas menurut kalian ya guys. Oke, aku letak di sini. Lalu kita buatkan teks. Di sini aku masukkan kata-katanya secara aku ya guys.
Jadi kalian bisa setelah kalian kata-kata kalian ya guys. Oke, langkah selanjutnya kalau sudah kalian buat di sini, kalian cari aja font yang mau kalian gunakan ya guys untuk kata-katanya, dan jangan lupa juga kalian aktifkan ikhtiar guys. Lalu di sini kalian atur aja bentuk kata-kata ya guys. Atur, kalau sudah kalian atur di sini kalian tarik panjang, lalu di sini kalian tambahkan animasi masuk ya guys. Kalian tambahkan animasi masuk, lalu kalian cari memudar, lalu kalian ubah durasinya ke 2,5. kalau sudah kalian checklist. Lalu di sini kalian tambahkan hamparan ya guys. Di sini kalian tambahkan hamparan. Lalu kalian bisa downloadnya dari KineMaster ya guys, yang ikon itu kosong. Lalu kalian tarik panjang. Lalu di sini kalian kasih animasi masuknya memudar juga ya guys. Kalian ubah juga ke 2,5 ya guys. Di sini kalian checklist. Lalu di sini kalian letak aja, kalian atur aja lagi guys. Setelah kalian mau gimana bentuk letaknya. Oke, kalau sudah kalian letak di sini, kalian pergi ke awalnya ini, ke awalnya. Lalu kalian tinggal menambahkan logo atau nama kalian ya guys. Di sini aku sudah membuatnya di aplikasi PC Lab ya guys. Oke, cukup sampai di sini saja videonya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan ya guys. Dan apabila kalian masih kurang paham atau kurang mengerti, kalian bisa komen di bawah ya guys.